suaminya untuk menyembah selain daripada Allah atau melakukan dosa dan maksiat. Sebab bagi mereka itu, melakukan dosa dan maksiat itu perkara maksiat, mungkar, ma'ruf, sama saja. Mereka tak tahu hukum hakam. Contoh salaman lelaki perempuan bukan mahram, bagi dia biasa je. Ustaz kata wakaf, dia orang Islam pun ada. Hegi-hegi, hello bertudung salam lelaki yang bukan mahram. Itu pun kadang-kadang punca perceraian. Kadang-kadang ada yang hafizah Quran main gendang depan orang ramai, nyanyi, cerai. Suami tak setuju, dengarlah, dengarlah kan. Kemungkinan lah, itu contoh lah. Kan nak mengata, nah betul. Suami kuat kau tengok, kawan ni adalah cerai. Sebab itu pentingnya agama. Pentingnya taat kepada suami, yang mana suami menyuruh taat pada Allah dan Rasul. Banyak pada hari ini keruntuhan rumah tangga, kau boleh tanya sebab apa ni? Sebab kerana tak kukuh, goyang rumah tangga sebab tidak mengukuhkan asas agama dalam rumah tangga. Sebab kepahaman. Kita ada anak perempuan kena rasa bimbang. Besok kita kahwinkan dia dengan lelaki yang tak kuat agama, habis hancur anak kita. Kita nak bimbang juga bila kita ada anak lelaki. Sebab kadang-kadang dia kuat agama, tapi berkahwin dengan perempuan yang tidak kuat agama, maka dia menghancurkan kehidupan anak lelaki kita. Dua-dua kena rasa bimbang, tuan-tuan. Baik anak lelaki mau anak perempuan. Sebab itulah jangan tinggalkan doa sentiasa, ya Allah kurniakan jodoh yang baik untuk anak-anakku, ya Allah. Kita jangan mengikut hawa nafsu ketika memilih pasangan. Kita pilih harta benda, pangkat. Kita lupa yang perkara paling utama sekali ialah agama. Dia tunai tak amal ibadah kepada Allah yang difardukan. Ya. Itu banyak kadang-kadang suami yang pening kepala kadang-kadang. Sebab apa? Dulu masa kahwin zaman rock-rock dulu, dia pilih sebab kerana apa? Cantik, menawan, menarik hati, kata orang, orang putih, attracted. Bila dapat kesedaran agama dah mula rasa, susah nak didik memang. Sebab dulu masa awal-awal tu pilih bukan kerana agama. Kerana Nabi sebut tadi, sebab kerana mungkin cantik ni harta benda jawatannya, maka akhirnya menyusahkan diri dia sendiri. Ini dia. Ini sebab itulah dalam Islam, dia suruh carilah orang-orang yang beriman tu walaupun seorang hamba yang berkulit hitam. Sebab apa? Sebabnya penting iman dia kepada Allah. Tapi kalau yang cantik tapi musyrik, bawa kamu menjadi orang yang musyrik juga satu masa nanti. Ataupun kalau tidak musyrik, menjadi orang yang fasik. Jadi insyaAllah pada ayat ayat berikutnya, dalam huraian yang sama, kita bincang pada kuliah datang, macam mana pula kalau menikahkan perempuan yang beriman, yang beragama Islam itu, dengan lelaki yang musyrik. Dan sama juga larangannya, sebab semuanya itu membawa kepada kehancuran akidah dan agama pasangannya bila mana ia mendapat pasangan yang bukan Islam ataupun mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita akan sambung lagi pada masa-masa yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Hari Sabtu pertama tak ada, lepas tu hari ni antaranya menggantikan Sabtu pertama lah, sebab saya pergi ke Solo. Jauh. Pergi Solo tapi pergi bawa isteri lah, tapi Solo lah. Solo tu Jawa Tengah tuan-tuan. Jadi sebabkan ada urusan sekolah di sana, sambil-sambil tu tengok anak sekali di sana. Jadi insyaAllah tuan-tuan, ada lagi satu Sabtu yang ketiga kuliah subuh, insyaAllah kita sambung nanti. Jadi cukuplah sekarang saja untuk pagi ni. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan pada pagi yang mulia ni, dan kita dapat sesama manfaat daripada ilmu ini, dapat sesama kita mengamalkannya, tangguh manis dengan doa dan juga tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabahu. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi walhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi tawfiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.